Cerita tu apa? Bagaikan naik di atas kapal angin nakhoda, cuma dipukul badai. Bila badai itu hilang, akan berjalan seperti biasa. Rupanya, rupanya itu bekas suami rumah tadi. Manalah saya tahu. Kan kita belajar, kita tanya dengan budak rumah ni. Lepas tu tanya budak lelaki, rupanya dalam apa rumah rumah. Kita tahu kan? Nah, tapi kita yang mengajar ni, kita mengajar pada hati dia. Jadi connection juga. Okey, boleh. InsyaAllah. Okey. Baik, yang kedua adalah kesedaran. Yang kedua adalah membina rapport dengan pelajar. Bagaimana kita nak bangunkan rapport dengan pelajar? Bila masa kita sesuai sentuh pelajar tersebut. Bila masa kita sesuai berdiri di hadapan dia saja. Jangan sentuh. Okey. Kalau yang Muslim, kena tengoklah batasan lelaki dan perempuan. Okey. Baik, yang ketiga menentukan keadaan minda diri terbaik. Kita kena menentukan keadaan minda kita baik, keadaan minda dia baik. Kalau kita masuk kelas dah betul lah. Ataupun kita baru saja bergaduh dekat rumah. Ataupun baru saja kena langgar kereta kat belakang. Kan? Ataupun baru saja kena saman, ataupun ni AES nak hidupkan rotet tak dapat.